Halo guys, kali ini gue bakal unboxing gitar akustik chord yang baru dateng, gue beli online ya. Ini dia, dibungkus pakai kardus. Kardusnya terlihat bagus, nggak ada yang lecet. Mudah-mudahan isinya pun aman ya. Yuk, gak usah berlama-lama. Penasaran dengan isinya? Kita buka gunting set. Nah, ini dia gitarnya. Gitar chord tipe AD810OP. Untuk modelnya gue paling suka nih, guys. Modelnya itu manis banget ya, kayak gue. Terus simple, tetapi elegan gitu, guys. Mewahnya juga dapet juga. Nah, inilah daya tarik gitar ini yang membuat hati gue jatuh hati padanya ya. Jadi di harga yang terbilang masih cukup terjangkau ya, yaitu di kisaran 1.000 ke atas, gue jatuh hati pada gitar ini. Dan dengan harga segitu ternyata cuma gitar doang yang gue dapet, guys. Gak ada bonus apapun, gak ada kunci L, gak ada showcase, pick ataupun kabu, itu gak dapet, guys. Jadi cuma ini dia gitarnya. Oke, gak apa-apa, yang penting semuanya semoga awet dan gak ada masalah ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan suaranya, yuk dengerin bareng-bareng. Ya, jadi menurut gue tuh suaranya nyaring, guys ya. Nyaring, jernih. Jadi gue suka lah. Overall gue puas dengan gitar ini. Gue sih gak jago main gitar, guys ya. Tapi gue beli gitar ini karena gue pengen bisa gitaran gitu. Dan buat pemula kayak gue ini udah lebih dari cukup gitar ini. Karena gue biasanya nyoba-nyoba gitar yang custom ataupun KW gitulah. Dan ini gue beli langsung yang original karena gue pengen bisa bermain gitar ya. Coba sekali lagi buat gencrengan lagi ya. Ini masih menggunakan senar originalnya dari chord, belum gue ganti ya. Buat kalian yang tahu rekomendasi senar terbaik buat gitar chord ini, bisa tulis komen di bawah, karena suatu saat gue bakalan ganti senar ini. Untuk sementara sih, untuk
belajar, gue tetap pakai ini ya. Ya sekali lagi dengerin baik-baik ya suaranya, biar kalian gak penasaran. Jadi cukup sekian ya untuk reviewnya. Mungkin kalian sudah denger dan menurut gue sih suaranya oke banget ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk bantu like-nya, komen, dan subscribe guys.